Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menjadi pemuda dan pemudi yang bisa membangun negeri dengan teknologi dan semangat kekinian. Kita kembali nyalakan semangat para pemuda di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Saya Asrin Ersaleh, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tarakan, dengan segenap pimpinan dan anggota DPD Partai Golkar Kota Tarakan, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun. Pemuda kekinian harus berani mengambil keputusan yang muda, yang berkarya.